kenal tak kenal aku tak tahulah. Nampak? Semua masing-masing pakai kaki bulat. Ini ya. Yang ini dia tangan pula tak ada. Ini semua orang-orang istimewa tu. Ini apa? Tu cakap, kau jangan main-main dengan dia orang ni. Kalau dia orang ada masalah di report kat aku, ha masak kau. Ha. Rani, aku viral nanti. Inilah mereka-mereka semua. Dia kata nak minta suruh dah macam tu. Ha. Nak beli duit tak ada. Mintalah zakat, apa nak susah sangat. Zakat tak bagi kau jumpa aku. Nak viral zakat. Rani. Tak Rani. Ha, mohon dengan zakat eh. Minta. Zakat banyak duit. Ha. Apa dia? Zakat. Ah, sampai zakat pun tak tahu nak bagi kat siapa. Kau datang dia minta. Minta ke apa? Minta ni ketua kampung punya cop. Ah. Lepas tu kau buat kertas conteng-conteng, cakap gaji aku 500 ke 600, ah submit dekat pusat zakat. Zakat bagi-bagi dia baiklah. Aduh, engkau ni. Ah, minta pun tak tahu. Aduh. Ni nampak. Tapi kerusi roda dia macam ni, macam mana nak pakai aku pun tak tahulah. Kalau tak boleh beli kerusi roda yang macam aku punya. Minta lagi zakat. Dua kali minta. Dia bagi kan. Nampak tu, kau dengar. Aku dah tutup macam ni pun dia cakap handsome. Naik bulu tengkuk aku semua. Ni tengok orang Melaka sampai sini. Nampak orang Melaka. Kau nak bagi ucapan apa-apa, nampak. Ada apa, okey. Ada apa? Ni orang bekas PLPP nampak. Nampak. Ni adik dia. Anak saya. Eh, alamak anak. Aku ni adik. Tak sebab muda kan. Dengan mak dengan anak aku pun tak boleh nak beza. Mereka ni macam aku juga sebenarnya. Nasib mereka macam aku juga. Menggunakan kerusi roda untuk bergerak. Jadi tak semua orang macam aku ni boleh berkerjaya. Mereka pun susah juga. Bukan mereka-mereka tu tak nak kerja. Bukan diorang tu tak nak kerja. Tapi kadang-kadang environment. Ha, mulalah aku cakap orang putih. Aku kan bekas-bekas orang putih kan. Jadi aku pandai lah cakap orang putih sikit. Environment dia tidak membenarkan untuk mereka tu bergerak di persekitaran. Tu macam mana dia nak kerja. Ha. Nak beli kereta, pakai kereta. Dia nak masuk dalam kereta pun satu masalah lagi nak beli kereta. Nak beli kereta lagilah masalah. Ingat kereta murah ke? Lainlah kalau kereta tu harganya 500 ke 1000 ke. Itu pun belum tentu dia boleh pakai. Aku sendiri pun pakai kereta pintunya besar. Ha, dia senang nak masuk kereta roda. Ingat aku beli kereta tu suka-suka ke pintu besar? Kau bayangkan lah. Kau cuba pakai kereta kancil, kereta kecil tu kan. Kau duduk atas kerusi roda, lepas tu kau masukkan kerusi roda. Agak-agak kau boleh tak masuk kerusi roda tu? Masak kau. Selagi tak ada orang tolong. Ni yang kawan seorang lagi ni, Bad ni, dia tukang jahit. Alhamdulillah, adalah kerja juga. Dia pun ada kereta, dia pun ada motor. Diberi kekuatan. Tapi yang lain-lain tu tak ada kerja. Bukan tak ada apa, kemampuan tu tak ada. Bukan dia tak nak kerja. Semua OKU ni dia merindukan kerja tu. Dia nak kerja, dia tak nak sebenarnya nak duit daripada orang, dia tak nak. Dia nak daripada titik peluh dia sendiri. Tapi kemampuan tu tak ada. Jadi kita sama-sama lah, kita tolong dia lah macam mana cara nak dapatkan duit. Tapi kau jangan ambil kesempatan pula. Kau nak tolong-tolong terus kau ambil nak dapat apa, nak benefit daripada situ, mana boleh. Kau tolong kena ikhlas lah. Sebab tu aku rasa, ya Allah, beruntungnya lah aku. Kau berikan aku apa rezeki yang macam ni. Tak macam yang kawan-kawan aku lain. Aku pun tak tahulah kawan-kawan aku lain yang lain tu macam mana. Macam mana dia cari makan, macam mana dia cari rezeki. Harapkan orang tolong dia, harapkan orang bantu dia. Kadang-kadang datang jumpa aku, ngadu dengan aku. Aku sendiri pun nak tolong macam mana. Aku pun dalam keadaan aku pun macam ni. Kadang-kadang susah. Bukan tak ada pihak-pihak tertentu nak tolong, ada juga. Tapi kadang-kadang mereka tu tak faham. Kadang-kadang bunyinya macam nak tolong, tapi dia punya syarat tu terlalu, aku tak boleh nak cakap lah. Aku sendiri pun aku nak minta pun tak jadi nak minta.
bila dibagi syarat-syarat macam-macam kan, itu aku rasa aku tak mampu lah nak berhubung dengan orang lain. Tak apalah, aku keluar duit sendirilah. Tapi rezeki itu ada lah. Alhamdulillah rezeki ada. Jadi macam yang mereka tu yang tak mampu tu, aku sarankan lah, kau cubalah pergi pusat zakat. Kau nak pergi JKM pun boleh. Sama aja, JKM pun boleh, pusat zakat pun boleh. Tapi urusan dia agak rumit lah, kau nak jumpa doktor. Bukan jumpa doktor tu terus dapat on the spot, tidak. Doktor kena cek dulu, kadang-kadang buang masa. Pergi balik, pergi balik, pergi balik. Masa pergi balik, pergi balik tu kau pun dah bosok dah. Tak lengkap lagi borang tu, kau pun dah hanyut dah. Sebab yang cacat macam mereka ni, tak macam orang cacat uang bisu ke, uang pekak ke, ataupun uang tangan kudung ke. Mereka tu boleh jalan, dia senang nak jumpa orang. Mereka ni pakai kursi roda, susah. Ya Allah, aku tak boleh nak bayangkan, aku sendiri pun aku rasa macam mana, macam itulah diorang. Cuma untung aku tu, aku ni dah agak terbiat sikit. Aku buntut bosok, macam tu buntut aku dah berlubang besar pun, aku lawan dia. Nak apa jadi, jadilah. Sebab kita dah tak ada pilihan. Nantilah kalau kau ada, kalau rezeki kau ada tahun depan lah, aku minta lah, cuba minta dengan pusat zakat. InsyaAllah pusat zakat bagilah. Dia orang tu okey lah, baik lah. Aku nak tolong pun macam mana, aku tolong duit jajan, duit ngeteh boleh lah. Aku nak belikan kau kursi roda macam tu tak boleh lah. Aku tahu mahal benda tu. Basikal aku tu pun dah 4,000. Kursi roda harga sampai 13,000, 15,000, 19,000. Aku nak pusat zakat nak bagi ke? Aku boleh gelak lah tengok. Aduh. Jadi sekurang-kurangnya bila kau ada apa peralatan tu, kau ada kerusi roda, kau ada basikal macam aku punya, peluang kau nak kerja tu agaklah tinggi, memang tinggi lah sikit. Kau tak perlukan kereta-kereta, tak payah. Kau duduk kat tempat tu, mana ada tempat kerja tu, kau nyewa rumah ke nyewa bilik kat situ, kau kerjalah berbekalkan dengan basikal tu. Senang je. Tak payah, tapi kau kena berhijrah lah. Kalau kau nak duduk dekat kampung dengan tak ada kerja, kau ada basikal pun tak guna. Ada basikal tak ada kerja nak buat apa? Kau nak mengharapkan orang tolong kau? Sampai bila orang nak tolong? Kena semangat sikit lah. Kau nak buat macam mana? Tak ada kaki pun tak ada kaki lah, tak kisahlah. Janji kau masih boleh bercakap. Kau masih ada akal tu, masih boleh bergerak lah. Walaupun kau tak ada tangan sekalipun, tapi kau masih boleh bercakap, boleh berkomunikasi dengan orang tu. Boleh lah nak buat apa-apa saja. Buat apa-apa saja tu sebenarnya sebagai syarat tu. Yang sebenarnya rezeki tu datang daripada Allah SWT. Bukan daripada kau punya buat kerja tu. Kau buat kerja tu syarat. Allah dia takkan bagi rezeki tu tanpa ada apa satu-satu benda yang kau buat. Dia bagi alasan, aku buatlah kerja sikit, nanti aku bagilah rezeki, aku tahulah nak bagi macam mana. Dia suruh kita buat kerja, buat syarat je. Sebenarnya kalau kita tak payah buat kerja, kalau Allah nak bagi pun dia boleh bagi, tak ada masalah pun. Tapi dia takkan bagi kita rezeki tu jatuh satu duit satu guni daripada langit, tak ada. Dia mesti ada bagi jalan sikit, aku buatlah kerja sikit.